Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil, guys ya. Nah, ini dia ada unit ATV yang cukup besar ataupun yang sering banyak dicari para usaha rental ya, ataupun para rekan-rekan semuanya yang pengen mainan baru, main ke lumpur. Nah, inilah rekomendasi dari toko kita. Ada ATV 150cc Matic dan juga ini ada yang 200cc Matic ya guys. Nah, dari dua merek ini, inilah paling dicari ataupun banyak yang suka karena untuk pengoperasiannya itu sangat simple dan juga untuk perawatannya itu sangatlah mudah, seperti itu ya guys. Nah, inilah untuk ATV-nya model terbaru. Lampu depan sudah pakai lampu LED, ada juga itu yang di atasnya pakai strobo, yang unit dari PCSY ya guys. Dan yang 200 Commander ini tidak kalah bagusnya juga, ini lampu depan sudah pakai lampu LED dan juga ada lampu sennya. Ini nampak dari depannya seperti ini guys. Ini kalau misalkan bannya itu menggunakan ring 10 semuanya ya guys. Untuk pelek sendiri ini menggunakan pelek aluminium. Nah, ini aluminium seperti ini. Untuk bannya ban tubeless, ukurannya ring 10. Depan belakang sama ya guys, ring 10. Untuk mesin sendiri ini sudah menggunakan mesin full CVT. Nah, ini bentuknya seperti ini, seperti motor-motor Matic pada umumnya ya, yang 150cc. Dan juga di sini untuk pengoperasiannya itu cuma maju mundur saja ya guys. Nah, ini tongkatnya ada di sebelah atas di sebelah sini. Ini kalau misalkan mau maju itu ke depan, dan kalau misalkan pengen mundur langsung ke belakang, ini R ya. Nah, untuk sistem penggeraknya ini masih menggunakan sistem rantai, belum yang pakai gardan ya. Nah, kalau misalkan yang gardan itu kan yang 350cc ke atas itu sudah menggunakan gardan, tapi yang 200 sama yang 150 masih menggunakan sistem rantai. Nah, di sini juga kalau yang Commander itu lampu sennya di belakang seperti ini ya. Ada lampu remnya juga. Dan juga di sini dilengkapi di setang ada handguardnya juga, ada spionnya juga kalau yang dari PCSC, dan juga ada senderan jok belakangnya yang 150cc Matic ini. Untuk speedometer ini sudah menggunakan speedometer digital ya guys. Nah, ini seperti ini. Ini kalau misalkan di on ini langsung muncul. Nah, ini digital seperti ini kalau misalkan ya. Ada buat speed, ada indikator bensin juga, ada netral, di sini ada indikator gigi juga, ada RPM juga ya. Nah, yang lebih menarik di sini dari yang 150 bisa untuk menyalakan rokok. Di sini juga ada buat ngecas HP. Ini tinggal ditekan aja seperti itu ya. Nah, untuk yang Commander untuk transmisinya juga sama, masih menggunakan tongkat. Nah, tongkatnya itu ada di atas di sebelah sini ya, seperti itu. Di sini juga pakai handguard, cuma tidak pakai spion dan juga senderan jok belakang. Tapi kalau misalkan body ini agak lebar gitu, yang Commander ini lebih mirip dengan Jeep seperti itu. Nah, untuk harga sendiri kita buka harga yang ATV 150 PCSY harganya 24 juta yang 150cc, dan yang Commander ini kita buka harga di angka 28 juta saja ya. Ini beda di mesin 150cc sama 200cc ya. Tinggal dipilih aja mau SC, PC ataupun Commander. Untuk barangnya ini barang impor dari Cina. Untuk kualitas ini sangat bagus, yang banyak dicari sama konsumen. Terus juga untuk kekuatannya ini cukup awet seperti itu ya. Untuk bensinnya sendiri ini bisa menggunakan bensin Pertamax, Pertalite seperti itu. Nah, untuk suspensi depan ini menggunakan suspensi double yang depan ya, seperti ini. Untuk sayapnya bisa dilihat ya. Untuk pengereman sudah menggunakan rem cakram. Nah, jadi yang berminat nanti langsung aja WhatsApp saya di 085-320-441-022. Nanti untuk video test ride-nya nanti saya akan bikin. Ini baru selesai dirakit, jadi belum kita isi bensin, belum kita
Coba ya, nanti di video selanjutnya saya akan coba, kita akan test ride gimana untuk pengereman, kita akan cek juga untuk tenaganya, nanti kita akan lihatkan ya. Untuk pengiriman dari toko kita Jawa Barat kan, kalau misalkan kirim keluar Jawa Barat itu bisa menggunakan jasa ekspedisi JNT Cargo ataupun pakai ekspedisi yang sudah konsumen percayai, seperti itu. Untuk pembayarannya ini tidak bisa kredit, harus transfer gitu ya guys, tidak bisa COD juga, kecuali COD sekitaran toko 100 kilo dari toko itu bisa COD. Kalau misalkan lebih itu tidak bisa, harus transfer dulu. Yang berminat nanti video call aja ke saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.